Datang di kelitar tangkap Johor, pusingan yang kedua kejuaraan Capri M Malaysia Petronas 2017. Lintas sepanjang 1.025 km, 9 selekor dengan laluan lurus terpanjang 275 meter. Pelumba akan menghabiskan 10 pusingan dalam Yamaha Petronas Super Series. Turunkan grid permulaan perlumbaan bagi Yamaha Petronas Super Series. Pusingan yang kedua ini, petak pertama Muhammad Aiman Aziz, petak kedua Muhammad Adi Muhammad Azri, petak ketiga Muhammad Faris Muhammad Fazi. Di petak yang keempat, Muhammad Hazib, Muhammad Fairuz. Lima, Muhammad Usamah, Muhammad Narzam. Enam, Muhammad Alif Daniel, Muhammad Azri. Tujuh, Muhammad Zafron Nizam, Muhammad Zamidi. Lapan, Zaifi Zaini. Sembilan, Nash Riza Irfan Ahmad Zamzuri. Sepuluh, Muhammad Zaim, Muhammad Zaki. Sebelas, Akif Hakimi Zainuddin. Dua belas, Muhammad Faiz Halim. Petak yang kedua, 13, Tam Bi Sheng. 14, Muhammad Kamal, Daniel Yusuf Kamal. Petak ke 15, Danish Haikal. Petak ke 16, Muhammad Syamsur Nizam, Muhammad Tarmizi. 17, Muhammad Nazirul Iqbal Yusriza. 18, Muhammad Alif Haikal Amran. 19, Muhammad Iskandar Abdul Razak. 19 pelumba yang senaraikan berada di kedudukan grid permulaan perlumbaan. Suka untuk meramalkan kerana di litar ini litar yang baru untuk kesemua pelumba. Walaupun dua pelumba, Aiman dan juga Adib pelumba yang telah menyertai perlumbaan ini pada musim lalu, tapi mereka tidak pernah juga berlumba di litar ini. Jadi kelebihan mereka hanya pengalaman kerana mereka telah pun semusim dalam kategori Yamaha Petronas Super Series ini, dan pengalaman mungkin dapat membantu mereka. Kita akan saksikan dalam perlumbaan 10 pusingan kesemuanya. Mereka akan bersedia sekarang. Tiga lampu merah dinyalakan dan mereka bermula perlumbaan di hadapan yang muncul laju adalah nombor 3 Adib Azri. Nombor 4 telah masuk adalah Aiman Aziz. Permulaan yang baik oleh Aiman. Saya lihat ada nombor 3 adalah Muhammad Adi Umar Asri yang juga berada di hadapan, tapi Aiman meluncur dengan laju keluar dari selekor pertama selaku pendahulu dan berada di hadapan. 4, 3, 8 dan 10. 8 adalah Faris dan 10 adalah Hazim Fairuz. Ini adalah aturan dalam aturan dalam ketika di grid permulaan perlumbaan. Di tempat yang keempat, Aiman Aziz dan Adib Azri yang melakukan catatan masa 51 saat sewaktu ujian masa. Dua pelumba ini melakukan masa jauh dari lain-lain pelumba dengan 52 saat. Hampir satu saat mereka berada di hadapan, dan awal-awal lagi mereka telah menampakkan perbezaan kerana dua pelumba ini berada jauh di hadapan. Dengan tiga pelumba sekarang telah bersaing. 15 adalah Zafrul Nizam Muhammad Zamzuri. Ahmad Zamzuri yang berada dalam kelompok yang kedua di belakang. Di antara Aiman dan juga Adib sekarang. Aiman tahankan kedudukan di hadapan tempat yang pertama. Lalu Aiman dah sewaktu perlumbaan bermula tadi jempol pusingan yang ke-9. Dia mula bangkit untuk bersaing di hadapan untuk cuba menaiki podium. Dan sekarang musim ini diteruskan kecemerlangan. Di tempat yang ketiga adalah Faris Fazi. Hazim Fairuz berada di tempat yang keempat sebelum ini. Hazim saya lihat yang cuba untuk masuk dari bahagian luar. Hazim. Dan sekarang Hazim dan juga Faris diikuti dengan Zafrul, Usamah, Nasriza, Zaifi. Semua dalam kelompok yang ada kelompok yang kedua yang kita lihat tadi. Dua pusingan telah ditamatkan sekarang ini di antara dua pelumba, Azri dan juga Aiman. Wow, ada pelumba terjatuh di bahagian belakang. Di bahagian belakang dalam pelumba yang terjatuh. Nombor 11 adalah Muhammad Kamal Daniel. Terbabas sedikit yang gagal untuk mengawal jentera. Dan hampir seorang pelumba lain yang melanggar. Tim berjaya mengawal jentera untuk masuk semula meneruskan perlumbaan. Dan Kamal telah pun terkeluar dari perlumbaan ini, Muhammad Kamal Daniel. Sementara di hadapan masih lagi Aiman Azri. Diikuti dengan sekarang ini Hazim naik tempat yang ketiga. Faris telah turun tempat yang keempat. Di belakangnya Zafrul, Usamah tempat yang keenam. Tapi 1-2 jauh di hadapan. Tinggalkan lain-lain pelumba 3 saat berada di tempat yang pertama dan tempat yang kedua. Dan hampir dia 3 saat berada di hadapan. Dan mungkin perbezaan ini akan jarak ini akan bertambah lagi selepas ini. Kerana itu adalah jarak dalam pusingan sebelum ini.
Mereka di pusingan yang keempat sekarang. Tiga pusingan telah pun ditamatkan. Di belakang Hazimnya cuba untuk memberikan sedikit cabaran. Hazim mula melarikan diri daripada perlumba tempat yang keempat dan tempat yang kelima. Tapi agak sukar sedikit untuk mengejar dua perlumba hadapan kerana mereka secara konsisten melakukan masa yang begitu baik, lebih pantas dari lain-lain perlumba. Lain-lain perlumba. Dan 51 saat masa yang dilakukan, 58, 59, 22 dilakukan oleh Faris Hazim juga melakukan 51 saat. Catatan terbaik di Lita. Dan Hazim cuba untuk mengejar perlumba di hadapan. Tapi agak sukar juga kerana Hazim telah tinggal agak jauh sedikit dengan 20 di hadapan, lari lebih awal lagi untuk berada jauh di hadapan. 28 saat antara Hazim dan Aiman di dalam pusingan sebelum ini. Itu kita lihat nombor 10 telah Hazim Fairuz. Di belakang Hazim, 1, 2, 3, 4 perlumba ini sedang bersaing di tempat yang keempat. Faris, Zafrul, Usamah dan Zaifi, mereka sedang berlumba untuk tempat untuk P4 sekarang. Adib di hadapan Aiman sekarang dengan Hazim ketinggalan 34 saat. Kembali Hazim berada jauh sedikit di belakang. Dan sekarang kedudukan berubah di hadapan kerana Asri telah pun berada di tempat yang pertama. Tapi dari bagian dalam Aiman masuk. Aiman, Aziz dan Asri akan bahaya sedikit ini kerana ini boleh melakukan kedua mereka akan melakukan antara mereka boleh melakukan sedikit kesilapan yang boleh menyebabkan kedua perlumba akan kerugian. Tapi Adib sekarang memberikan laluan kepada Aiman untuk naik tempat yang pertama. Aiman dah mentahului Adib sekarang. Satu dan dua. Tadi dalam pusingan sebelum ini Adib berjaya merampas kedudukan. Ada lagi peluang untuk Adib. Ada lagi lima pusingan untuk mereka tamatkan. Antara Hazim yang cuba untuk mengejar. Hazim Muhammad Fairuz sebelum ini ketinggalan 34 saat. Sekarang 29 saat. Dia mengurangkan sedikit jarak di antara dirinya dan Adib. Tempat yang kedua mungkin. Oh, belum terjatuh. Yang terjatuh di Lita itu adalah Hazim. Hazim Fairuz, kalau tidak silap saya, belum nombor 10. Ya, Hazim Fairuz yang terjatuh. Belum yang menduduki tempat yang ketiga yang sedang cuba untuk mengejar Adib dan juga Aiman terjatuh di Lita. Hazim Fairuz terjatuh, belum nombor 10 dan ini membolehkan Zafrul Nizam naik tempat yang ketiga. Jadi sekarang inilah persaingan tempat yang ketiga. 15 adalah Zafrul Nizam, 8 Faris Fauzi, 20 Zaifi Zaini, 14 Usama Darzam. Kedudukannya sekarang dengan ketiadaan Hazim Fairuz bahkan bolehkan Zafrul naik tempat yang ketiga sekarang. Jadi 4-3 kedudukan di hadapan Aiman dan Adib dan ini adalah persaingan untuk tempat yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5 perlumba yang sedang bersaing rapat. Zafrul Nizam, Faris Fauzi, Zaifi Zaini, Usama Narzam, Nasriza Ifran. Mereka sedang sekarang berlumba untuk tempat terakhir di atas podium nanti. Mereka dipusingkan ke 8 sekarang. Makin hampir untuk menamatkan perlumbaan. Perbezaan Aiman dan Adib adalah 1 saat. Aiman kembali ada kelebihan di hadapan tempat yang pertama. 1 saat meninggalkan Adib Asri. Antara di belakang masih lagi belum selesai adalah persaingan untuk perebutan tempat yang ketiga sekarang ini. Yang masih lagi belum begitu selesa untuk Zafrul Nizam. Tapi dia mulai ada sedikit-sedikit jarak antara Zafrul dan Faris Fauzi di tempat yang keempat. Kita di persaingan yang ke-9 sekarang ini. 8 pusingan telah pun ditamatkan dan di bahagian hadapan ini adalah 15. Oh, 8 masuk di bahagian dalam, berjaya melepasi untuk naik tempat yang keempat. Kembali merampas kedudukan dari Zaifi. Sekarang ini Zafrul dan Faris. Faris juga masuk di bahagian dalam tapi ditutup oleh Zafrul. Zafrul mempertahankan kedudukan tempat yang ketiga. Lepas ini satu pusingan lagi untuk Zafrul. Satu pusingan lagi untuk lain-lain perlumba di belakangnya mengejar untuk tempat ketiga di atas podium nanti. Pusingan yang terakhir bagi perlumbaan ini. 4 jauh kali ini meninggalkan Adib Rosli. Adib
Azri, maafkan saya. Lawan Aiman Aziz tempat yang pertama, Adib Azri tempat yang kedua. 1.4 saat di hadapan. Diikuti dengan Zafrul Nizam tempat yang ketiga. Dan Faris Fazi berada tempat yang keempat. Jadi Aiman Aziz selesa di tempat yang pertama kali ini. Dia meninggalkan sedikit jauh di belakang Muhammad Adib, Muhammad Azri. Sekarang Aiman tidak turun sedikit pun belakang. Hanya memberikan tumpuan di hadapan untuk memastikan dia mengambil checker flag untuk tempat yang pertama. Aiman Aziz berjaya memenangi perlumbaan. Diikuti Adib Azri dan Zafrul Nizam Zamidi dengan Usama berjaya memintas Faris naik tempat yang keempat. Jadi Zafrul lengkapkan podium pada perlumbaan kali ini buat Yamaha Veteran Super Series pusingan yang kedua. Kita akan lihat kebukaan rasmi perlumbaan dalam perlumbaan ini. Selepas tamat 10 pusingan, mana kedudukan mereka? Muhammad Adib, Muhammad Atri, tempat yang kedua, buat kali yang kedua juga pada bagi musim ini. Muhammad pertama dia di tempat yang kedua di belakang Aiman juga. Hasim Fairuz tempat yang ketiga kali ini. Hasim terjatuh dan diambil alih kedudukannya oleh Zafrul. Keputusan selepas tamat 10 pusingan perlumbaan bagi Yamaha Petronas Super Series pusingan yang kedua. Muhammad Aiman Aziz tempat yang pertama diikuti Muhammad Adib Muhammad Asri dan Zafrul Nizam Zamidi untuk melengkapkan podium pada hari ini. Tempat yang keempat Usama Nazam yang meminta Safaris Muhammad Fauzi sasaran akhir. Tempat kelima 6, Nash Riza Irfan, 7, Zaifi Zaini, 8, Akif Hakimi, 9, Muhammad Faiz Halim, 10, Tam Bin Sheng, 11, Danish Haikal, 12, Mat Samsul Nizam, 13, Zain Zaki, 14, Alif Danish, Daniel Asri, 15, Muhammad Alif Aikal Amram, 16, Muhammad Nazirul Iqbal, 17, Hazim Fairuz Kamal Daniel Iskandar Abdul Razak. Mulai dari perlumbaan tadi yang tidak menamatkan perlumbaan pada kali ini. Tiga adalah Muhammad Zafrul Nizam, Muhammad Zamidi, Shinsuke Yamaura, pengarah Hon Leong Yamaha, menyampaikan hadiah. Tempat yang ketiga, Muhammad Zafrul Nizam, Muhammad Zamidi, tempat yang ketiga. Tempat yang kedua adalah pelumba anak Johor, Muhammad Adib, Muhammad Asri. Dan juara pusingan kedua mencatat kemenangan kedua. Dan di tempat yang ketiga. Tepuk tangan untuk Muhammad Aiman Aziz. Muhammad Aiman Aziz memenangi perlumbaan di tempat yang pertama. Kemenangan yang kedua buat Aiman untuk musim 2017. Ini podium Ahmad Aiman Aziz, Adib Muhammad Adib Umar Asri, Zafrul Nizam Zamidi. Okey, kita akan lihat kedudukan selepas tamat dua pusingan perlumbaan bagi kejuaraan Yamaha Petronas Super Series 2017. Ini motosikal Y15Z. Kedudukan mata, Aiman Aziz dengan 50 mata tempat pertama. Adib, dua kali tempat yang kedua. Tempat yang kedua dengan 40 mata. Faris Fazi tempat yang ketiga, 24 mata. Nasriza Irfan Ahmad Zamzuri tempat yang keempat dengan 20 mata. Faiz Halim tempat yang kelima dengan 18 mata. Zafrul Nizam Zamidi tempat yang keenam, 16 mata. 7, Hazim Fairuz, 16 mata. Tambi Sheng, 8, 13 mata. Danish Haikal, 13 mata tempat yang ke-9, 10. Akif Hakimi Zainuddin, 10 peluma teratas dalam kategori Yamaha Petronas Super Series bagi musim 2017. Lepas tamat pusingan kedua, perlumbaan di Litar Tangkak Johor.